Pemirsa, tim kuasa hukum pentolan band Superman Is Dead, Jerinx, menolak dakwaan jaksa penuntut umum. Kuasa hukum Jerinx keberatan karena terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan Ikatan Dokter Indonesia. Pengadilan Negeri Denpasar menggelar sidang lanjutan dugaan pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia dengan terdakwa IGD Ari Astina alias Jerinx. Sidang dengan agenda pembacaan eksepsi oleh terdakwa dan tim kuasa hukum digelar secara online pada Selasa pagi. Berkas eksepsi yang disiapkan kuasa hukum Jerinx sebanyak 27 halaman. Isinya, terdakwa tidak diberikan kesempatan berkomunikasi dengan pihak IDI untuk menyelesaikan perkara hukum saat proses penyidikan. IDI Bali juga tidak menandatangani surat kuasa dari pengurus besar IDI dalam penanganan persidangan. Selain itu, pengurus besar IDI tidak pernah diperiksa. Di dalam berkas perkara, PBID tidak pernah diperiksa. Jadi yang diperiksa dengan yang dirugikan itu berbeda, ya, secara substansi. Apalagi kemudian diasumsikan, jadi jaksa mengasumsikan bahwa kerugian PBID material dan imaterial. Sidang lanjutan kasus Jerinx akan digelar 1 Oktober mendatang. Majelis Hakim tadi memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk memberikan pendapat terhadap keberatan atau eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukum tersebut. Dan penuntut umum meminta waktu dan diberikan waktu tanggal 2 atau tanggal 1 tadi? 1 Oktober untuk kesempatan penuntut umum memberikan pendapat. Jerinx didakwa atas postingan di akun pribadinya yang menyatakan Ikatan Dokter Indonesia merupakan kacung lembaga kesehatan dunia WHO. Jerinx dinilai melanggar pasal 27 dan 28 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.